Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini akan mengangkat topik tentang rapid test. Saya tertarik membahas tentang rapid test ini karena kemarin ya guys ya, setelah selesai latihan badminton bersama teman-teman, kami diminta untuk mengikuti rapid test. Setelah itu, saya memposting proses dan hasil rapid test di beberapa medsos. Lalu berbagai pertanyaan pun muncul. Sebenarnya rapid test itu apa sih? Dan mengapa kami harus menjalani rapid test? Rapid test adalah metode deteksi dini yang dilakukan dengan cara tes sampel darah untuk mendeteksi antibodi yang terdapat di dalam tubuh kita. Lalu kemudian muncul pertanyaan, mengapa antibodi kita yang dideteksi? Mengapa bukan virus coronanya yang dideteksi? Logikanya adalah, jika seseorang terpapar virus corona, maka secara otomatis tubuh akan memproduksi antibodi untuk melawan virus corona ini. Dengan kata lain, bila antibodi ini terdeteksi dalam tubuh seseorang, itu berarti bahwa tubuh orang tersebut pernah terpapar atau telah terinfeksi oleh virus corona ini. Mengapa kami harus mengikuti rapid test? Apakah karena kami suspek corona? Bukan. Kami harus mengikuti rapid test karena kami memiliki riwayat kontak dengan orang yang didiagnosa positif COVID-19. Sesuai dengan anjuran pemerintah, bahwa orang-orang yang memiliki riwayat kontak dengan orang yang didiagnosa positif COVID-19 atau mereka yang pernah melakukan perjalanan ke wilayah zona merah COVID-19, yaitu wilayah dengan tingkat penyebaran virus corona yang tinggi, maka mereka harus menjalani tes. Ya, rapid test memang bertujuan untuk menekan tingkat penyebaran virus corona, terutama di wilayah yang memiliki kasus COVID-19 yang tinggi. Karena keterbatasan alat ini, maka rapid test hanya diprioritaskan untuk masyarakat dengan kategori sebagai berikut. Kategori A, yaitu masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi, seperti orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pemantauan atau PDP, serta keluarga, tetangga, dan kerabat, dan juga petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 ini. Kategori B, yaitu masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik, serta masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya tinggi, misalnya anggota TNI, anggota polisi, pejabat publik, atau petugas bandara, ulama, dan juga pedagang di pasar. Kemudian kategori C, yaitu masyarakat yang memiliki gejala COVID-19 berdasarkan keterangan dari fasilitas kesehatan, bukan berdasarkan diagnosa sendiri. Lalu apa yang harus dilakukan jika hasil rapid test ini positif?
segeralah melakukan pemeriksaan polymerase chain reaction atau PCR. Karena tes PCR inilah yang akan memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus corona atau tidak. Sekian dulu video kali ini. Kembali saya ingatkan untuk tetap melakukan langkah pencegahan penularan virus corona. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jaga daya tahan tubuh. Jaga jarak. Stay home, guys.